Kalian mau diamond Free Fire gratis? Ikuti saja langkah-langkah ini. Yang pertama, like video ini. Yang kedua, share ke 3 sosial media kalian. Yang ketiga, subscribe dan aktifkan lonceng. Yang keempat, komen ID dan nickname kalian. Untuk info lebih lanjut, silakan cek di deskripsi video ini. Dan jika kalian beruntung, saya akan langsung kirimkan diamond ke akun Free Fire kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafusin yang membahas bocoran-bocoran terbaru seputar game Free Fire. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bocoran dari beberapa bundle ya, yang kemungkinan itu hadirnya di bulan Maret ini dan di bulan April. Jadi ada 4 bundle yang kemungkinan salah satunya itu menjadi bundle Diamond Royal ya, dan kemungkinan juga ada bundle yang akan digratiskan. Dan kita langsung saja ke bocoran yang pertama ya. Ini ada bundle perempuan, ini ada videonya. Dan ini untuk bundle perempuannya, bisa kalian lihat begini untuk tampilan dari rambutnya. Rambutnya itu berwarna pirang ya, tidak panjang, pendek ya. Dan ada kacamatanya itu, kacamatanya itu berwarna biru ya. Dan begini untuk tampilan bajunya, bajunya itu berwarna merah dan ada corak hitam ya, dan tidak ada efek ya untuk bajunya itu, dan di kacamatanya juga tidak ada efek ya. Dan untuk tampilan celananya seperti ini ya. Jadi bundle itu mirip seperti bundle Diamond Royal sebelumnya itu yang warna ungu itu, masih sama persis ya temanya, cuma dirubah beberapa warnanya saja. Dan untuk cara mendapatkannya, kemungkinan ini akan dijadikan Diamond Royal terbaru ya, yaitu Diamond Royal di bulan April. Tapi ini masih kemungkinannya kecil ya, dikarenakan bundle ini tidak ada efek sama sekali, entah itu di kacamatanya maupun bajunya ya, atau ini masih belum dikasih efek karena ini masih bocoran awal. Jadi bisa saja akan dikasih efek seperti asap-asap atau semacamnya ya. Jadi itu tadi bundle perempuan yang kemungkinan akan menjadi bundle Diamond Royal ya, yaitu bundle Diamond Royal di bulan April. Tapi masih belum fake ya, jadi masih kemungkinan salah. Dan kita langsung saja ke bocoran yang selanjutnya. Di sini ada bundle yang laki-laki ya. Kalau yang tadi kan bundle perempuan, yang ini ada bundle laki-lakinya, dan ini ada videonya. Dan ini dia untuk bundle laki-lakinya, bisa kalian lihat untuk rambutnya itu seperti itu ya, berwarna coklat, mirip-mirip seperti rambutnya Alok ya. Dan memakai kacamata juga, kacamatanya itu berwarna biru ya. Dan begini untuk tampilan bajunya, di bajunya itu seperti memakai vest ya, vest level 1 ataupun berapa itu. Dan untuk sepatu celananya seperti ini ya, seperti celana-celana biasanya. Dan untuk bundle ini kemungkinan juga sama ya, bisa saja ini akan dijadikan bundle Diamond Royal bulan April. Kalau Diamond Royal selanjutnya kan bundle perempuan ya, bundle perempuan yang masih bertema sama yang warna ungu. Dan untuk bundle laki-laki ini kemungkinan akan dijadikan bundle Diamond Royal juga, yang akan rilis di bulan April. Tapi ini masih prediksi saja ya, jadi kemungkinannya itu masih bisa salah. Dan gimana menurut kalian untuk kedua bundle tadi, bundle pasangan yang bertema polisi atau apa itu, gimana menurut kalian, apakah bundle itu bagus atau tidak? Silahkan terus pendapat anda di kolom komentar ya. Dan untuk cara mendapatkannya, kemungkinan yang pertama itu dijadikan bundle Diamond Royal selanjutnya ya, tapi bisa saja itu akan dijadikan bundle event terbaru, entah nanti akan ada event apa. Dan ini akan dijadikan bundle gratis ya. Dan kenapa saya bilang gratis, karena di bundlenya itu tidak ada efek ya. Dan kita langsung saja ke bocoran selanjutnya. Di sini ada bundle perempuan,
bundle ini sebenarnya sudah kami butuhkan sebelumnya ya. Jadi ini untuk bundlenya. Dari untuk bundlenya di sini ada bundle perempuan ya. Bisa kalian lihat tuh rambutnya itu berwarna merah ya. Dan ada kacamata di itu batuknya itu. Dan di sini untuk maskernya terdapat masker ya. Maskernya itu berwarna merah. Dan cukup bagus ya untuk maskernya. Dan begini untuk tampilan bajunya. Dan bajunya itu mirip seperti baju Dracula ya. Terbuka di depan itu dan di belakang ada gambar 3 tengkorak ya. Dan bajunya itu sampai ke bawah ya, sampai dengan lututnya itu. Kalau dilihat-lihat bajunya ini cukup bagus ya, bisa kalian lihat ya. Sampai ke bawah itu, entah itu bisa menyembuhkan face atau tidak. Dan untuk tampilan celananya seperti ini ya, seperti celana-celana biasanya. Dan untuk tampilan sepatunya ya seperti ini. Dan untuk bundle ini kemungkinan akan dijadikan bundle event ya, event tertentu, atau mungkin bisa saja ini akan dijual di shop. Ya, sebenarnya bundle ini adalah bundle pasangan dari bundle laki-laki pada awal bulan ya. Di situ kan ada bundle laki-laki yang digratiskan, dan ini adalah bundle pasangan dari bundle laki-laki tersebut. Dan kemungkinan cara mendapatkan bundle ini yaitu dengan cara akan dibuatkan sebuah event ya, dan bundle ini akan kalian dapatkan menggunakan diamond. Dan untuk kemungkinan yang kedua itu bundle ini akan dijual di shop ya, karena kan untuk hari-hari ini ada beberapa bundle yang akan yang sudah hadir di event website seperti event spin ya, bundle Ragnarok itu. Dan kemungkinan kalau bundle ini akan dijual di shop ya, karena bundle ini masih bertema radioaktif ataupun masih bertema elite pass ya. Kalau untuk hadirnya itu yang pasti akan hadir di bulan ini ya, dikarenakan temanya itu tema elite pass yaitu radioaktif itu. Dan gimana menurut kalian untuk bundle yang ini, apakah bagus atau tidak, silahkan tulis pendapat anda di kolom komentar ya. Dan kita langsung saja ke bundle berikutnya. Ini ada bundle dokter ya, ini ada videonya. Dan ini dia untuk bundlenya, bisa kalian lihat untuk kepalanya seperti ini. Jadi kepala dan maskernya itu digabung ya, tidak dipisah jadi satu itu. Ada logo plus ya di kepalanya itu. Dan untuk bajunya seperti ini ya, berwarna putih, ada logo plus di dadanya itu, dan seperti peralatan dokter ya. Dan untuk bajunya itu seperti ini ya, ada darah-darah itu di bajunya. Dan untuk celananya seperti ini, seperti celana-celana biasanya, celananya itu berwarna hitam ya. Dan untuk sepatunya seperti ini ya. Dan untuk bundle ini sebenarnya pasangan dari bundle sebelumnya ya, yaitu bundle dokter ataupun bundle dokter yang baru-baru ini rilis. Dan ini bundle pasangan dari bundle tersebut ya. Jadi bundle ini kemungkinan akan hadir di bulan ini ataupun bulan April ya, kami juga masih belum tahu ya. Tapi kalau kemungkinan itu bundle ini akan hadir di bulan ini. Dan untuk cara mendapatkannya itu kemungkinan bundle ini akan dijual di shop juga ya, dikarenakan bundle yang kemarin itu sudah ada di event website. Dan kemungkinan untuk bundle yang satu ini akan dijual di shop. Dan gimana menurut kalian untuk bundle yang ini, apakah bagus atau tidak, silahkan tulis pendapat anda di kolom komentar ya. Dan itu tadi untuk pembahasan 4 bundle ya. Yang pertama bundle polisi yang berwarna merah, bundle laki-laki dan bundle perempuan ya. Dan untuk bundle yang ketiganya itu bundle bertema radioaktif ya. Dan yang bundle yang keempat itu bundle bertema dokter. Dan gimana menurut kalian untuk bundle-bundle ini, manakah di antara 4 itu yang paling bagus? Silahkan tulis pendapat anda di kolom komentar ya. Dan itu saja untuk pembahasan kali ini, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.